Assalamualaikum geng. Untuk video kali ni aku nak buat satu proses up spec, iaitu spec apa-apa. Ni motor ni adalah salah satu customer daripada TikTok. Tak salah aku TikTok kot. TikTok ke YouTube aku pun dah lupa lah. Apapun terima kasih bang sebab sudi support saya dan sudi hantar motor dia ke markas aku ni. Tak apa buang masa, kita leraikan dulu enjin, kita togelkan cover set semua. Jom. Aku dah turunkan enjin geng. Tengok condition motor, nampak macam motor ni pernah turun enjin geng. Tak tahu lah sama ada overhaul ke tak, tu tak pasti, nak kena buka head block. Tapi tengok sini dia punya adjust tensioner ni macam dah pernah buka geng. Getar ni tak ada, dia pakai gang gasket. Lepas tu ini pun dah pendek. Nampak macam pernah buka ah. Tapi tak apa sebab owner ni pun nak upgrade spek kan. Memang kita nak leraikan semua, nak tukar rod baru, bearing baru, gearbox racing. Okey, kita baraikan enjin ni dulu. Okay, geng, sambung jaga geng ni, member ID nak datang ni, nak servis motor. Settle nanti motor member ID tu, kita sambung balik leraikan motor customer aku ni. Okay geng, tadi pun dah maghrib, ID pun dah gerak dengan member dia, dah settle servis CVT semua. Ni aku nak sambung buat motor merah ni lah. Nak baraikan enjin sebab esok aku nak pergi tukar rod, tukar bearing dengan pergi buat taper head tu. Tadi aku nak mandi-mandi, lepas mandi makan dah settle, baru sambung kerja ni. Nanti dah buat belah enjin, aku kemas, sambung esok pula geng. Enjin pun dah belah geng. Okay, kalau korang perasan dekat bahagian enjin ni dah selaput putih dengan gam gasket ni. So maknanya enjin ni pernah overhaul sebelum ni. Tapi aku tak tahulah owner ni dah berapa lama kan motor ni dah pakai. Tak apalah, ni nanti aku tinggal tukar rod, tukar bearing, biar tukar baru semua. Sedap sikit nak bawa kan sebab spek pun baru, biar dalam bearing semua bagi baru. Tak biasa aku buat package, buat sekali dengan overhaul siap. Okay geng, ni aku nak kemas-kemas, kita sambung esok geng. Assalamualaikum geng. Selamat tengah hari. So hari ni aku nak cuci enjin geng. Kalau korang perasan berkeladak kan. Nampak tu. So sementara cuaca tengah panas ni, aku nak cuci dulu enjin. Lepas tu jemur, aku cuci bahagian barang-barang enjin lah. Mana yang boleh pakai kita pakai lah. Barang enjin pun aku dah cuci geng. Enjin pun dah kering aku rasa ni. Dah kering lah. Mantap. Dah petang ni geng. Dah pukul 6 ni. Ni aku nak pergi ambil crankshaft dengan head dekat machine shop. So malam ni aku ada hal, kita sambung esok geng. Ciao. Semalam aku dah ambil geng crankshaft dengan head. Aku buat taper dengan pam rod, tukar bearing, crankshaft. Ni taper aku dah buat 59. Ni tinggal nak putih sekejap lagi. Aku pakai guni pasir kucing kan geng, senang. Ni crankshaft. Lepas tu pam gearbox geng. Kalau korang beli gearbox racing, korang nak kena pergi pam kat ni lah. Secondary gear ni korang nak kena pam, ambil yang lama punya, pam kat gearbox racing geng. Hari ni aku nak layan ni geng, putting head. Putting head ni yang makan masa sikit. Putting head dengan intake. Total aku rasa kalau aku nak melayan head ni ada dalam 3-4 jam lah nak melayan. Nak kori, nak ukur semua siap kan. Okay jom kita layan ni dulu. Lepas tu baru kita kikir gasket-gasket sikit dekat bahagian enjin ni lah. Gasket tak melekat ni, ni nak kena kikir dengan pisau geng. Enjin pun okay ni bersih sebab nak betul-betul bersih nak kena wet blast. Ni sebab motor ni dah lama leaking, dia biar tak cuci. So dia punya minyak tu dah meresap kat kawasan enjin. Dia jadi macam warna dia macam gelap-gelap hitam, macam terbakar enjin tu kan. Ini solution ni kalau nak cantik balik macam baru memang kena hantar wet blast lah. Ni tak boleh buat apa. Banyak hit dulu geng, jom.
Alhamdulillah geng, dah siap. Intake pun dah poting, tinggal nak cuci. Ni besi banyak ni. Shape pun aku dah poting, dah siap. 3 jam geng nak melayan ni. Tinggal polis, lepas tu cuci dengan petrol. Ni hose feeder pun aku dah custom eh, bagi besar sikit lubang, supaya kalau jalan jauh enjin tak cepat overheat eh. Dia release haba tu keluar cepat. Dia besar sikit lubang daripada yang asal. Okay geng, dah pukul 5.30 geng, nak aku 6. So aku nak kemas-kemas, sambung esok. Esok tinggal nak pasang enjin, kita naikkan enjin geng, insyaAllah geng. Alhamdulillah geng,
Motor pun dah hidup, geng. Ha, ni tinggal pasang CVT dengan cover set lah. Ni aku nak pergi ambil adik aku kerja. So, kita sambung esok, geng. Malam ni aku dah lain, geng. Aku ada kerja sikit. Besok pun kita setelkan motor ni, geng. Ciao. Assalamualaikum. Assalamualaikum, geng. Selamat petang. Alhamdulillah, tadi tengah hari ada 2 biji motor Novo S baru masuk. Terima kasih sebab support aku dan terima kasih juga support channel aku. Ini customer dari TikTok, geng. Nanti korang tengok apa hasil video ni nanti. Sementara tu, aku nak siapkan motor Novo S ni. Alhamdulillah, geng. Settle motor ni. So, ni tinggal nak running. Lepas tu check plug. Kalau plug ngam, alhamdulillah boleh pass kat owner lah. Apapun, terima kasih, geng, sebab sudi tengok video kali ni. Proses spek abah-abah. Kita jumpa di proses yang akan datang, geng. Assalamualaikum.